Hey friends, welcome to John Dimension. Ya, kali ini aku bakalan lanjutin konten gue yang serem-sereman, yaitu seteror, tentang horor. Dan kali ini gue berada di depan rumah kosong ya. Konon katanya nih rumah ini nih udah 6 tahun sampai 8 tahun tuh pembangunan tapi gak jadi-jadi dan gak pernah kelar sampai sekarang. Dan katanya tuh banyak sosok-sosok gaib yang bertinggal di sini. Ya apa aja yang kita rasakan, apa aja yang kita alamin dalam. Ayo ikutin gue terus. Teras rumah kosong yang gak pernah jadi itu, dan kebetulan gue tetap ya sama channel nyobain misteri, dan di balik kamera ini Ali dari nyobain misteri yang megangin kamera. Dan sebelum gue udah explore sini, si Ali udah sempat masuk sama timnya dan ngalamin ngeliat sosok apa aja di sini di. Jadi di sini ada dua sosok yang kita bisa simpulkan. Iya. Jadi satu sosok itu hitam. Iya. Sebenarnya ini hitamnya tinggi besar. Cuman dia berbentuknya mungkin ada kayak jongkok seperti itu ya. Bungkuk ya ini. Bungkuk ya benar. Dan juga ada sosok perempuan yang mungkin minta tolong dibebasin di rumah ini karena dia terkurung oleh sosok hitam tersebut, ataupun bisa disebut sosok hitam itu penguasa dari sini. Penguasa sini. Tapi iya. Enggak, maksudnya sosok wanita itu kan terkurung di sini nih. Sebelumnya alamnya di mana ya tinggalnya gitu? Memang udah ada di sini gitu seperti mas. Dia pengen pulang kemana-mana nggak bisa. Iya, terkurung. Dan di sini nih teras aja hawanya udah nggak mati, udah beda aja gitu. Beda. Kita masuk aja. Oke. Tempatnya rumahnya udah terpantau banget. Sayang banget ya, udah banyak kereta-kereta nih. No, udah tapi udah ambruk semua, bisa dilihat di atas. Ya, ini nih anak-anak zaman sekarang, barang orang dicoret-coret. Bisa dilihat ya. Nih di belakang udah ada yang nangis be bang. Iya, kedengeran. Dan ini padahal ini nih yang gua tahu ya, prosesnya tuh antara 6-8 tahun pembangunan dan nggak jadi-jadi. Tapi kalau bisa lihat di sini nih kayunya udah lapuk ya. No, udah ada payap-payapnya. Cuma kalau buat pondasi bangunannya sih kuat ya. Gentengnya udah amblas. Ya, kita masuk aja lagi. Okay. Mungkin ini agak sebentar karena ntar gua sama nyobain istri bakal eksperimen tinggalin kamera lagi. Dan kita bakal eksplor satu-satu ada tempat apa aja di sini. Nah, ini ada ruangan kosong. Emang ruangan buat apa ya? Nanggung banget ya.
Iya, makanya itu. Mungkin apa yang dijadiin buat tempat toilet kali bang ya? Emang ada toilet di depan pintu masuk? Apa cuma sebatas variasi? Cuma tanahnya kok lembek banget ya? Padahal nggak hujan deh seharian. Makanya itu. Dan di depan situ tadi, samping rumah itu ada garasi ya? Nah, kita masuk ke sini udah puyang lagi bang. Kita masuk sini nih, masuk lagi nih kita nih. Ya kita masuk, ya ini ada kamar nih. Bentar. Ya ini udah ada, itu dari depan kamar nih, kamar pertama ya, kamar. Cuma kamarnya tuh ukurannya lebih besar, mungkin kamar orang tuanya kalau jadi gitu kan. Dan di sini nih, ada ruangan yang lebih kecil, dan menurut gue ini bakalan jadi kamar mandi. Kamar gitu kan. Karena ada ventilasinya juga, nggak di atas. Dan modelnya sih kayak kamar mandi dalam kamar ya. Dan ini ada ruangan-ruangannya, kamar. Benar-benar kosong ya, karena emang bener belum jadi sama sekali nih rumah ini dan gak pernah jadi gitu kan. Ya kalau bos itu kenapa nih alasannya gak jadi-jadi nih rumah ini? Jadi alasannya itu gini, jadi ini yang tadi saya juga Bang John bilang, kata di sini orang luar ya? Ya, orang dari Jakarta. Kayak yang info ya, dikit. Yang membeli tanah di sini ini orang jauh, orang Jakarta dan membangun rumah di sini. Jadi gini ceritanya, mungkin orang yang dari Jakarta ini belum begitu mengerti tentang ya syarat lah ataupun kebun kosong, yang namanya kebun kosong pasti sudah ditempati oleh makhluk gaib lain. Karena kan Allah menciptakan jin dan manusia. Nah dia pun sini memiliki hak tinggal di bumi. Cuman ya bedanya kita terlihat, dia tidak terlihat. Nah orang Jakarta ini mungkin membangun rumah ini, dia beli tanah, terus ingin membangun rumah, tapi asal main bangun gitu loh. Nggak, maksudnya nggak ada izinnya dulu. Ya, ataupun nggak selamatan, ataupun ngomong sama RT sini atau orang yang bisa, kebun ini dulunya ada sejarah apanya sih, ya kan? Jadi dia nggak seperti itu. Jadinya wawonya ini, Evan Wawos ya, sosok hitam. Sosok hitam tinggi ya. Sosok hitam itu minta kayak syarat gitu, bang. Kalau kata bahasa kita mah tuh, sesajen mungkin ya, yang sesajen buat dia. Syaratnya kalau gua tahu dia minta apa sih? Seperti bunga, bunga apa ya tadi ya, yang saya berinteraksi, seperti kayak sesajen orang betapa di pohon-pohon itu bang, kayak ada bunga tujuh rupanya. Oh, ada sajennya. Dan mintanya seperti itu. Cuma di sini awalnya beda ya sama yang ruangan barusan ya? Kayak sini kayak lebih panas. Cuma panasnya kita merindingnya agak adem gitu bang. Awalnya adem tapi keringetan gitu, panas. Ada suara. Yaudah kita pindah. Oke. Ruangan lain aja. Yuk. Jangan lama-lama. Oh panas banget udah awalnya sini. Itu. Mintanya mungkin mau dibikin dapur. Mau dibikin dapur, ini mau dibikin teras. Belakang, alaman belakang. Wah, di sini merinding langsung brung. Mantep ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ada kasur ke siapa ya? Suara apa itu? Ya tadi yang sosok wanita di kamar itu di sini ya di iya ini kamar juga nih mau bentar mau masuk ya, kamarnya lebih kecil. Siap. dan tadi nih pas gua megangin kameranya channel nyobain mister ini di sini benar-benar dari luar aja udah dari luar gerbang pintu ini ya udah kecium bau pesing. Dan tadi Aldi nggak suara tahu bentar bang, ini bawanya nih ada deket banget nih wawonya. Ada di mana nih? Saya merinding banget nih. Tadi nggak suara nggak sih pas abang ngomong? Cuma ganggu suara motor sih. Kayaknya sebenarnya saya nggak dengar cuma ganggu suara motor. Kayak ngerasa nih dia di sini nih. Ini. Saya nggak kameramen ngerasa wow ada di sini nih teman-teman nih. Deket banget nih merindingnya soalnya parah. Ada paku ya, ada paku. Oke, lanjut lagi bang. Ya, tadi sempat interaksi sama sosok cewek ya di sini. Iya, di perempuan yang dikekang gitu.
Jadi tadi di sini ada sosok perempuan yang dia mungkin menceritakan, tapi menceritakannya sedih sih sebenarnya. Saya orangnya nggak terlalu terbawa suasana jadinya. Ada suara itu ketukan, dengar nggak? Iya, dengar. Ini dua kali bang ya, kita di ruangan ini dua kali ini ya, menceritakan sosok cewek itu langsung ada suara mulu. Ada suara pukulan ya, entah. Maaf ya, rasanya kayak gini. Nah, persis. Nah, kayak gitu suara itu. Kayak nggak boleh diomongin gitu bang. Dan ini mungkin mau dijadiin kamar ya, Dini. Oke, bentar. Kamar nih? Kamar sederhana mungkin. Kamar mungkin buat anak aja mungkin ya, mau di cuma. Ini masuk. Apa sih jalan-jalan? Ini apa nih? Tembusannya soal bang, luar. Oh, mungkin ini pintu sebelah kali. Mungkin ini kamar pembantu mungkin ya? Iya. Kalau sebenarnya dia ada pembantu. Tapi kecil banget. Udah hancur banget ya. Bisa lihat sendiri. Terasnya. Mungkin bakalan dijadiin dapur nih. Makan, tapi dia bisa dilangkan. Cuma yang gue bingung nih, bener kan ya? Yang gue bingung nih, ini kok banyak ruangan tapi kok kesannya kayak sekat kecil gitu ya? Jadi kita bingung nih, mana kamar mandi, mana kamar, mana tempat tidur. Iya, jadi mungkin yang gini kali ya. Ini mungkin kamar nih Bang John. Kamar depan ya mungkin. Kamar depan plus ya. Kamar mandi. Tapi ini kamar kecil banget loh. Nah, buat kita ini mungkin buat ukuran satu kasur doang ya. Entah itu ini dipakai buat gudang ataupun apa sih, juga gak ngerti. Nah, ini tuh kayak halaman doang, halaman dapur. Nah, iya, ini mungkin ruang buat makan, ini dapur. Nah, ini yang saya bingung ini yang ini nih, belakangnya apa ya? Ini yang kecil-kecil. Tempat dan tempatnya pun kecil-kecil. Bisa dilihat sendiri. Mungkin apa mau buat mesin cuci kali ya? Ini kan ukurannya kecil, ukuran kamar mandi di. Iya, makanya itu kamar mandi yang aman rumah ya. Makanya, masa orang juga kamar mandi ini pada intinya. Nah, udah rampung banget ya atasnya ya. Bisa kelihatan dari itu. Sebenarnya baru 6 tahunan. Nah, rumahnya ya udah banyak payapnya gini nih. Nah ini nih, ada pintu lagi nih, ruangan kecil nih. Apa dalamnya? Ruangan kecil banget kan? Ini mah jadinya kayak buat penghias doang kayaknya mah. Ya makanya itu maksud pemilik. Bukan pembeli tanah ini ya, ngebangun rumah-rumah ini buat apaan? Jadi kerana jadi tanya nih. Nyempit-nyempitin deh. Ini kecil kan dong? Nah? Anggaplah. Oke, pas buat kasur, cuma kan nggak ada ruang space-nya lagi. Bener-bener kecil banget. Dengar ada yang teriak nggak? Gitu. Kayaknya. Jadi makin merinding ya. Santai, nggak usah dibawa pusing. Jadi makin merinding. Makan, jujur ya, ini yang salah satu yang gue bingung nih. Dari gue pertama survei tempat ini, pas yang sore hari ya di waktu itu ya. Iya. Survei tempat ini banyak ruangan, banyak tempat, banyak sekat-sekat lah, tapi modelnya itu kecil-kecil. Apa? Jatuh ke belakang saya. Modelnya tuh sekatnya kecil-kecil ya. Ya logikanya dong. Orang mungkin namanya rumah, nggak mungkin ruangan kamar mandi itu sebanyak ini gitu, dan ruangan kamarnya cuma satu doang ya dia. Itu yang gue bingung, masa kalau oke ukuran segini muat buat satu kasur, tapi masa nggak ada aksesoris yang lain? Nggak ada aksesoris yang lain gitu kan? Itu yang gue bingung nih sampai sekarang nih, nyampe ini udah explore, ini udah berarti udah kedua kali ya, karena sebelumnya gue bantuin megangin kameranya channel Web Story. Dan mungkin bisa dijelasin nih hasil kesimpulan dari Nyobain Misteri tadi, record apa hasilnya? Mungkin apa ya namanya, hasil rangkuman dari saya tadi ya, Nyobain Misteri. Jadi kesimpulannya ya, dimanapun kalian ya, mungkin tanggapan ya, simpulan ya, dimanapun kalian yang mungkin membeli tanah kosong, ada baiknya kalian ngomongin dulu sama sesepuh daerah tersebut lah ya, tersebut di situ sejarah kebunnya tuh dulunya ada apa. Jadinya kita nanti ketika kita bangun rumah, kita nggak diganggu oleh makhluk gaib yang ada di situ. Pasti ya,
pasti kalian pernah gak sih ya, namanya bangun rumah pasti di atas tembok itu dikasih kayak kelapa dua, kelapa dua, terus merah putih, bendera kecil gitu. Itu sebenarnya syarat ya. Keselamatan. Iya, keselamatan. Itu memang ciri khas Indonesia seperti Indonesia itu. Tapi di, kita penasaran nih ya. Ini nih sosok yang kita ceritain di awal tadi nih, selain sosok tinggi nih sebagai penunggu sini asli ya, maksudnya penguasa sini, dan sosok wanita yang dikekang itu, yang diikat ya, ada sosok apa lagi di sini? Yang mungkin baru kelihatan hanya dua sosok itu aja ya. Cuman yang saya rasakan sebenarnya ada energi lain. Cuman dia kayaknya datang dari luar. Nyumbu bangke enggak? Dari sini sih. Ini bau bangkenya. Bentar. Bau bangke dari sosok perempuan yang darah berdarah itu, Bang. Yang dari sini. Amis-amis darahannya itu. Kita nyumbu. Suara-suara rendah gitu itu. Coba mungkin kesimpulannya bisa di depan aja ya, karena saya banyak gangguan ya. Gak nyaman banget kayaknya di sini, Bang. Ya mungkin kesimpulannya gitu aja ya untuk ini keluar hari ini. Ya gue juga nggak tahu mau karena alasannya sih katanya rumah ini gak jadi-jadi karena pertama nggak izin, terus tukangnya sering digangguin gitu ya sama penguasa sini yang sosok hitam tinggi itu. Dan kalau gue jujur juga ini tuh hawanya beda banget ya, maksudnya dibanding kita di luar tuh hawanya adem, tapi dalam sini hawanya panas, ngap, merindingnya kerasa juga, dan beberapa kali ngedenger sesuatu ya, dan nyium sesuatu juga, nyium bau pesing, nyium bau bangke, malah tadi sepintas kayak nyium bau kembang nih. Mungkin kembang. Mungkin dari syarat kali ini, kembang yang ini mungkin. Nah, segitu aja dulu eksplor rumah kosong yang nggak pernah jadi ini di daerah Bekasi Timur, tepatnya di Babakan. Kalau ada, misalnya ya, ada konten kreator yang pengen nyobain eksplor kesini nih, yang konten-konten horor, ntar bisa kontak gue aja di deskripsi atau follow DM di Instagram gue ya. Bisa kontak gue aja atau kirim email ke email John Dimension, ntar bakalan gua arahin ke tempat ini karena kebetulan ini nih rumah ini nih lingkupnya nih udah jauh dari daerah gua, dan abis ini gua bakalan eksperimen meninggalkan kamera lagi bersama channel Nyobain Misteri, dan tempatnya kita tunjukin aja dari sini ya Di. Ya mungkin tempatnya ya. Tempatnya ada di lingkup dapur tadi di sekitar sini, katanya nih yang lebih banyak hawa-hawa gangguannya katanya. Banyak interaksinya, dan mungkin segitu aja dulu ya eksplor hari ini, karena bener deh hawanya ngap memang ngap banget, bener capek, padahal gak ngapa-ngapain capek tuh. Iya, gak ngapa-ngapain capek beneran nih, udah gak ngapa-ngapain capek dan ngap banget, kalau ini keringetan nih Jadi makhluk yang ada di sini tuh kita masuk ke ini tuh kayak gini, gak seneng Bang, bikin auranya, aura kita aja pusing gitu Bang. Pusing, ngap, gak nyaman. Jadi gak nyaman banget, bener-bener. Mungkin segitu aja dulu deh. Explore konten stereo outside untuk hari ini. Dan jangan lupa besok jam 7 malam. Eksperimennya juga di sini, eksperimen tinggalan kameranya di sini. Jam 7 malam ya. Nah, udah segitu aja dulu. Gue Juni dari Gen Dimension. Sampai jumpa.